Jadi kemarin ini kalau perlu diulang kasih tahu ya. Kalau materi perlu diulang. Jadi saya kemarin udah ngasih lihat yang namanya prosesor itu seperti apa dalamnya. Bahasa assembler yang biasa dipakai buat mesin komputer seperti apa, terus contoh-contohnya seperti apa. Bisa dilihat di YouTube rekamannya, kalau nggak ngerti silakan nanya, kira-kira kayak gitu. Terus kemarin saya sempat ngasih lihat arsitektur server juga ya, sedikit doang, sedikit doang ya. Oke, saya coba ngasih lihat arsitektur server dan kepaksa mau nggak mau harus ngasih lihat sistem operasi sedikit, karena prosesor itu blow on sebetulnya. Dia nggak pintar-pintar amat, harus dibantu sistem operasi supaya bisa jalan semuanya, kira-kira kayak gitu. Kalau mau tahu yang namanya mikroprosesor, gampang banget. Mikroprosesor Z80 misalnya, image-nya, gambarnya, bentar. Wah, jangan chipnya, ini chipnya semua ya. Apa ya namanya? Real Estate India. Ini dia. Jadi kalau kita lihat dalamnya prosesor itu kayak gini. Oke, dalamnya prosesor kayak gini. Dalamnya tuh ada, pada dasarnya ada register, ada instruction decoder, ada ALU. Kira-kira kayak gitu. Register itu kira-kira kayak memori tempat variabel, tempat nyimpan variabel. Dia bukan memori seperti RAM, tapi ya sebenarnya dalamnya kayak RAM juga, tapi dia fungsinya buat nyimpan variabel. Yang gede ini adalah instruction decoder. Jadi misalnya kita mau apa, mindahin satu nilai ke variabel ini, kita mau jumlah, kita mau bagi, kita mau ngali, itu semuanya ada di instruction decoder. Terus di situ nanti semuanya diproses, kalau ada perkalian, jumlah, kali, bagi, logic, segala macam adanya di arithmetic logic unit. Kira-kira kayak gitu logikanya. Cuman kalau udah kita tahu ini, dia terbatas. Kemampuannya cuman register, decode, sama arithmetic logic unit. Yang jadi masalah, misal, contoh sederhana aja. Kalau kita mau nyimpan file di hard disk, itu kan bukan cuma nambah kurang kali bagi. Nyimpan file di hard disk, urusannya kita harus tahu filenya yang mana, lokasinya di mana, dari memori mau dimasukin ke hard disk yang mana, lokasinya di mana di hard disk. Jadi panjang tuh ceritanya sebenarnya. Kalau kita mau nampilin sesuatu di layar, panjang ceritanya. Kita mau teksnya yang mana, layarnya di bagian mana, huruf A-nya mana, huruf B-nya mana, ditaruh di sebelah mana di layar, itu panjang ceritanya. Jadi nggak bisa hanya sekedar mikroprosesor, konsekuensinya semuanya harus dibantu sama sistem operasi. Jadi sistem operasi fungsinya adalah membantu si mikroprosesor supaya si aplikasi yang ada di atasnya lagi lebih gampang hidupnya, kira-kira kayak gitu sederhananya. Oke. Okay. Ini tadi mikroprosesor bentuknya seperti ini, horror, asli horror. Oke, kalau udah pernah lihat mikroprosesor di mikroskop, itu kira-kira 1 mili, 1 meter kita tahu ya panjangnya berapa, 1 mili kita tahu ya. Ini garis-garis ini nih, ini ada garis-garisnya situ. Itu garisnya panjangnya sekarang udah 0, sekian mikron. Mikron itu 10 pangkat 6 ya, meter. Jadi panjang 1 meter dibagi 1 juta. Jadi panjangnya udah tipis banget, kira-kira kayak gitulah. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau kita lihat server, kalau melihat komputer juga bisa, server apa ya? Real estate lah. Bisa enggak? Bisa dilihat gitu nggak ya? Saya nggak tahu nih. Open server caching. Ini kayak gini nih apa enaknya? Ya paling gampang dari motherboard dulu ya.
motherboard. Motherboard server. Ini motherboard, motherboard komputer biasa. Kalau udah pernah ngoprek komputer sih udah tahu ini ada satu prosesor di sini, terus yang ini biasanya yang berdekatan dua ini biasanya RAM, yang ini slot-slot buat interface keluar, bisa buat LAN, bisa buat apa segala macam. Ini adalah interface yang udah dicolokin di sini. Di sini ada Ethernet, ada USB, ada HDMI, ada colokan buat mouse sama keyboard. Kira-kira kayak gitu ya. Ini mah motherboard biasa. Kalau motherboard server, ciri khasnya adalah ini prosesornya 2 misalnya, ini prosesornya 4 misalnya, ini 2 prosesor, ini 2 prosesor. Jadi kira-kira bisa kita lihat jumlah prosesornya lebih banyak, kemampuannya lebih dahsyat lagi daripada motherboard biasa. Dan ini di sini kelihatan di sini ada colokan buat hard disknya banyak juga. Oke. Ini prosesornya 2 kelihatan. Kalau yang ini kayaknya motherboard buat router. Portnya ada 6. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi motherboard kira-kira kayak gini lah mainannya. Nah, sekarang kita lihat dari sini sistem operatif seperti apa. Nah, di sini berarti habis, berarti masuk lagi tanggal berapa? 22 bulan depan. April. Oke. Okay. 22 April saya akan bawa peralatan. Mulai masuk lagi, Prof. Iya. Mulai masuk. Iya. Hari Rebo maksudnya, Rebonya. Jadi ini tadi arsitektur server sederhana banget. Saya akan coba bahas sedikit tentang sistem operasi. Nah, di kemungkinan nggak akan selesai hari ini. Sesudah itu saya mulai bawa peralatan Arduino. Di sini ya, Arduino. Pertanyaannya udah dapat pada kuliah IoT belum? Udah. IoT. Dikasih IoT. Oke. Okay. Arduino dikasih kagak? Enggak. Serius? Iya, Prof. Pada nanyain sekarang tuh yang TI semester 2 tuh mereka pelajarannya ada IoT enggak, tapi ternyata Arduino enggak. IoT diajarin apaan? Kalau dulu saya PPT doang. Garing. Dosennya siapa sih? Oh, keluar? Ya udah, suruh ikut saya aja anak-anak. Suruh sini loh. Hah? Suruh sini aja. Iya. Parah nih dosen-dosen minta ditabokin satu. Enggak, ada ya sih. Apa? Kita. Ada, saya punya diambil satu sama si Rahmat. Kalau enggak salah. Terus satu dosen ngambil satu tuh, si Pak Aulia ngambil satu tuh. Tinggal sisa, harusnya tinggal sisa 6 biji lagi. Waktu itu disimpan sama Anin. Saya punya satu set sendiri sih. Tapi Arduino juga murah sih. Nih kalau mau tahu harganya ya, harganya berapa kira-kira? Udah tahu belum? Harga Arduino tahu nggak berapa? 400 yang paket lengkap. Oke. Hah? 50 ya Arduino. Arduino doang. Oke, okay. Kalau saya nggak akan pakai Arduino sih sebenarnya, nggak. Kita cari ini aja ya. Saya makainya ini nih, Wemos D1 Mini. Sekarang, kalau kita beli shopping, harganya segini nih, 28.000, 26.000. Kenapa saya pakai Wemos ini? Karena dia murah satu, kedua ada WiFi-nya di dalamnya. Kalau Arduino nggak ada WiFi-nya, ini udah ada antena WiFi nih. Jadi udah ada WiFi-nya. Jadi kalau buat mainan IoT itu langsung bisa main. Kalau Arduino buat IoT susah, soalnya dia buat komunikasinya nggak bisa. Kalau ini udah ada WiFi-nya, tinggal tambahin sensor. Nah, sensor paling blow on di dunia, ini sensor blow on-nya aja ya. Sensor gobloknya namanya, misalnya namanya potensiometer, potensiometer. Potensiometer nih. Ini yang mahalnya, harga yang benernya yang ini yang 1.500 perak.
Tapi kan nggak mungkin beli online 1.500. Jadi biasanya saya belinya berapa biji yang harga 5.000 perak atau berapa. Ini potensinya kekecilan yang ini. Potensinya yang rada gedean dikit nih biasanya. Yang ini nih biasanya. Ya ini harganya kemahalan. Ini nih, wih mahal juga. Pada nawarin yang mahal-mahal semua sih blon. Ini nih, yang inilah nih, nih. Yang ini. Tapi ini ada dua potensio dalamnya nih, 8.000 perak ada dua potensio. Jadi sensor yang paling blow-onnya ini. Sensor lain yang rada goblok biasanya saya cari sensor Arduino. Arduino apa ya? Suhu. Nih, ini dia makhluknya, harganya 14.000. Jadi modalnya modal 50 ribuan lah kira-kira. Tapi nggak usah beli sih. Ntar saya bawa, saya ada satu unit kan ini cuma berapa orang. Ya kita ngumpul di sini aja ntar ngeliat. Gitu ya. Oke. Dan ini gampang banget cara mainnya. Nah di sini materi yang belakang ini, materi yang terakhir ini, saya main di Arduino banget. Kenapa saya masukin Arduino? Soalnya saya nggak yakin dosen IoT-nya bakal ngajarin. Ini kan dosennya harus suka ngoprek. Dosen-dosen pada nggak suka ngoprek, pada teori doang, PowerPoint doang. Jadi ya udah, ono yang ngajarin juga dah. Parah banget. Punya dosen pada teori semua, parah. Susah ajarannya teori. Nah, jadi tadi di kuliah ini yang pertama belajar tentang prosesor, bahasa assembler, kemudian belajar arsitektur server. Nah, kita akan bahas sistem operasi seperti apa. Nanti habis itu setelah kita libur, kita masuk ke arah Arduino. Saya nggak akan pakai Raspberry, karena Raspberry hari ini sama komputer harganya sama. Jadi ini saya loncat. Raspberry udah percuma hari ini. Dulu Raspberry menarik karena harganya cuma sekitar 500.000. 500.000 komputer harga 500.000 perak. Menarik. Sekarang Raspberry harganya 1.000.000. Komputer bekas harganya 1.000.000 juga. Terus ngapain gua pakai Raspberry? Harga sama aja. Ya udah mending komputer bekas. Nah, di sistem operasi akan beberapa hal yang kita bahas. Cara kerja sistem operasi secara umum, kernel Linux itu seperti apa, nanti cara bikin router pakai OpenWrt, bikin driver, kernel modul, terus bagaimana ngatur sama monitoring kerja sistem operasi. Sekarang saya sebelum masuk ke sistem operasi secara umum, saya masuk ke kernel. Kernel ya. Ini cuma ada di Linux, Windows nggak ada. Oke. Okay. Kernel bisa di-download dari sini nih, kernel.org. kernel.org bisa di-download. Versi yang paling baru hari ini versinya 6.8.2. Coba buka handphonenya masing-masing. Lihat di settingan sama pada pakai handphonenya Android kan? Coba lihat di settingan sama versi kernelnya versi berapa? Versi kernel yang ada di handphone itu versi berapa? Masuk ke setting deh. Hah? Masuk ke setting. Bentar. Nih. Bisa dilihat lah ya, kayak gitu mah gampang lihatnya. Bentar, gue lihat di sini lah cari. Android kernel version screenshot. Harus masuk pakai kayak gini-ginian ya. Bentar. Ini menunya menu apa sih? Masuk ke option, phone option, ada kernel version tuh. Kelihatan nggak? Di sini ada operating system, ini handphone juga operating system, kelihatan kernel versionnya. Kelihatan nggak kernel versionnya versi berapa? Hah? Ah nggak ada, coba sini, sini, sini. Coba sini handphonenya. Bentar, antara setting sama option. Masuk ke setting. Coba hah? Oh iya, versi kernel. Ada berapa? Panjang.
yang angkanya yang 3 digit lah. 4.19. Serius? Iya. 4.19. Iya. Handphone tua tuh. Itu handphone tua banget. Yang mana sih? Hah? Coba-coba lihat. Tulisannya current version atau apa? Persikan enggak? Iya, bahasa Indonesia. Oh iya benar, 419 198 benar. Tua. Tua. 4.9. Hah? 4.9. Versi kanannya lebih tua lagi. 19 lebih baruan. Itu masih lebih lama. Itu berapa? 419. Oh, ini sama. Lu parah ya. Ini saya kasih lihat versi kanan yang saya pakai di sini. Di Linux nih ya. Hah? Iya bisa diupdate. Oh, bisa. Apa itu? Tergantung kemampuan memori sama prosesor. Karena memori, prosesor segala macam sih. Kalau custom ROM itu apa? Custom ROM itu update. Update karena. Ini versi kernel yang saya pakai di laptop ya. Ini laptop Ono versi kernelnya, minta maaf, udah lebih daripada lu pada. Ini 6.5. Saya udah 6.5. Ini versi terakhirnya kernel. Ini kita bisa lihat versi terakhirnya kernel adalah 6.8. Kernel yang bentar lagi akan keluar 6.9. Jadi versi yang saya pakai udah deket sama versi terakhir. Kalau versi 4 itu handphone lama banget itu. Langsung tahu modal lu berapa. Coba handphone gua versinya berapa? Bentar. Oh, di sini nggak tahu dah, sistem navigation kagak tahu, harus nyari. Ini Huawei soalnya rada-rada rahasia dia. Ah nggak penting lah, udah ya. Jadi kita bisa lihat versi kernelnya. Bisa nggak kita bisa jadi kernel itu adalah aplikasi software yang ngomong langsung sama hardware. Kernel tuh kayak gitu. Jadi cara mikirnya kernel kira-kira gini. Kernel yang ngomong sama hardware langsung namanya kernel. Sistem operasi itu yang itu ya. Kernel tuh ngomong sama hardware. Dia bisa ngomong sama hard disk, dia bisa ngomong sama RAM, dia bisa ngomong sama Ethernet, itu kernel semua. Nah, aplikasi waktu mau berinteraksi sama hardware, cara berinteraksinya harus, jadi cara ngelihatnya harus kayak gini nih. Harus saya ulang lagi kuliahnya sedikit ya biar kebayang, kalau enggak kebayang lu. Ini saya pakai bahasa assembler ya. Saya pakai bahasa assembler. Bentar, ini mah cara instalasinya. Saya ngambil contoh lagi. Ada contohnya masih ada nggak ya? Kemarin saya taruh di mana ya? Lupa. Oh nggak ada. Udah saya delete kali ya? PQ. Udah saya delete. Oke. Saya NISM. Oke. Deh. Sekarang saya... Ala lemot, parah nih, parah. Example assembler code Linux. Ini kayak gini aja ya. Ini aja. Nih. Coba, ini dia contoh assemblernya. Ini assembler, saya ambil nih ya. Ini bahasa assembler. Wajh. Ini saya ambil. Oke, klik kanan copy. Saya masukin sini. Hello.asm. Biar kebayang apa yang dilakukan sama aplikasi yang di atas buat ngomong ke sistem operasi. Ini di sini ada syscall.
ini ada syscall. Syscall itu adalah manggil sistem operasi. Sebetulnya yang dilakukan bukan syscall sih sebenarnya. Kalau di bahasa benernya adalah interrupt 80. Interrupt ke nomor 80. Dia akan manggil ke sistem operasi. Jadi yang dilakukan di sini cuma ngeprint hello world, atau saya ganti hello world-nya jadi gini dah. Hello ITTS. Keren banget. Gitu ya. Saya bikin kayak gitu. Cuman jadi masalah adalah hello ITTS keren banget harus dihitung dulu ada berapa karakter yang mau saya kirim nih. Hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 sama enternya 29. Jadi ini saya harus masukin nih di sini nih. Enggak, ini bukan. Jadi harusnya masuk sini nih. 29. Ini sebenarnya enggak efek nih, soalnya dikasih pagar ya. Jadi enggak efek dia sebenarnya. Yang dilihat yang ini sih sebenarnya. Oke. 29. Jadi, cara kerjanya dia adalah di register AX kita masukin 1. Apa? 1 masukin register AX. Oke. Perintah kalau AX isinya 1 artinya tulis, write. Terus register DI kita masukin 1, artinya apa? Write-nya ke standard output, maksudnya ke terminal. Kemudian message yang mau di-write dimasukin register SI. Message-nya, message ini adalah alamat ini. Ini. Nih, message ini adalah address-nya ini. Jadi waktu kita compile, dia akan naruh di address memory. Memory address berapa, dicatat sama dia. Address ini kita masukin ke sini, masukin ke register SI. Jadi, udah gitu, berapa byte yang akan di-print, kita masukin ke register DX. Jadi, waktu kita call ke sistem operasi, sistem operasi akan melihat AX isinya apa, DI isinya apa, SI isinya apa, DX isinya apa. Dari 4 informasi tadi dia tahu, oh saya harus ngeprint isi mana yang harus diprint gitu. Jadi ini semua sistem operasi nih, gitu ya. Dan ini bahasa assembler cuma gini doang. Nanti di atasnya itu baru kita bikin aplikasi, apakah itu Python, apakah itu Java, segala macam aplikasi di atasnya. Di aplikasi itu kita bisa bikin yang lebih kompleks lagi, mau bikin data science kayak mau apa aplikasi. Tapi yang urusan yang perintilan, yang kecil-kecil, yang brengsek-brengsek, yang rebyek-rebyek, itu dihandle-nya caranya gini doang sih. Jadi dia masukin register, call sistem operasi, hajar, jebret. Tapi ini kerjaan-kerjaan blow-on, cuman nulis ke layar lah, copy file lah, jadi cuman gitu-gitu doang. Nanti kerjaan yang rumit-rumit, yang ribet-ribet, urusannya urusan aplikasi yang kita bikin, Python dan teman-temannya. Beres ya? Jadi biar kebayang sistem operasi seperti apa. Setelah ini selesai, ini udah beres, kita keluar nih. Cara keluarnya, kita isi AX, tadi AX isinya 1 nih. Sekarang AX kita isi 60, 60 itu exit. Kita keluar, panggil ini keluar. Nah, udah. Sekarang kita akan compile. Makhluk ini akan dikompile pakai cara compile-nya dengan cara pakai NASM. Oh, pakai GCC yang ini. Ya udah. Kita akan pakai GCC. Bentar. Code.s. Oh, ya udah. Namanya .s, gue kasih nama .asm, ya udah kita coba aja ya. Pakai GCC. Coba bentar. Nih. ASM, mau enggak? Oh, maunya harus S ya. Move hello ASM
hello.s. Coba jcc min c hello s. Oke, mau? Udah s mau? Sekarang kita punya file namanya hello.o. Jadi setelah, kalau enggak saya delete dulu ya, remove hello.o. Hello.o gua delete, clear layar. Coba diulang lagi. Ini cuma ada satu file di dalam situ namanya hello.s. Sekarang saya compile. GCC compile. GCC adalah GNU C compiler. Saya compile assembler-nya .s, saya compile. Sekarang kita lihat ada file namanya hello.o. Oke. Sekarang kita link hello.o-nya, kita link o, kita link, udah. Sekarang keluar filenya namanya a.out. Oke, kita jalankan a.out. Keluar. Hello ITTS, keren banget. Dah. Hah? Mana LS? LS gini. Oh deh. Jadi cara jalanin program di command line-nya Linux cuma gini doang. Titik slash. A.out, enter, jalan. Jadi asli program aslinya mah yang ini. Hello.s, itu aslinya. Nih, bahasa assembler. Kemudian di compile, bahasa ini. Saya ulang lagi ya, biar kebayang. Remove hello.o sama remove a.out. Oke, clear, udah. Jadi cuma ada satu file namanya hello.s. Saya compile file itu. Ini ngulang nih, ngulang biar kebayang lagi. Ya udah, ulang gini aja. Jcc minus c hello.s. Ini di compile, ini keluar hasilnya hello.object. Ini object code. Ini udah binary nih. More, kalau kita lihat, kalau ini kan bisa more hello.s, kita bisa, ini bentuknya teks, bisa dibaca. Kalau hello o nggak bisa dibaca nih, udah binary soalnya. More hello.o nggak bisa, not a text file, nggak bisa dibaca, dia binary, udah parah isinya. Nah, ini kita link jadi executable, jadi exe. Caranya cuman load hello.o. Oke. Sekarang keluar namanya a.out, kita jalankan a.out dengan perintah titik slash a.out. Ini jalanin exe, jalan dah. Beres ya. Cuman gitu doang. Tapi harus benar. Misalnya saya rubah hello.s, saya rubah nih. Hah? Binary. Binary juga. Tapi udah bisa di run. Kalau yang objek binary tapi nggak bisa di run. Oke. Misalnya saya rubah, tadi kan 29. Saya rubah misalnya jadi 15. Saya kacauin ya, 15. Efeknya gimana nih? Ya, cuma 15 karakter yang bakal keluar nih. Cuman kan kalau nggak tahu kan, kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Kita cobain biar percaya. Hello dot hello hello eh. Remove hello dot o. Oke, dah. Ini sekarang hello.s lagi. Jcc min c hello.s. Dah. Ada dot o-nya, sekarang kita load hello.o. Dah. Sekarang ada a.out titik slash a.out. Tuh, kayak gitu. Hello ITTS ke hilang. Karena kesalahan tadi, saya cuma 15 karakter yang dikeluarin gitu. Beres ya? Nah, intinya yang mau diceritain sendiri di sini cuma ini doang sih, hello.s-nya ini doang. Makhluk ini, syscall. Syscall tuh manggil sistem operasi. Gitu ya. Jadi fungsi sistem operasi ngerjain kerjaan-kerjaan yang rese-rese yang berhubungan sama hardware, kira-kira kayak gitulah. Gitu. Sistem operasi itu kira-kira cara berpikirnya. Ini saya tutup. Ini udah beres. Kernel bisa di-download. Kita bisa bikin sistem operasi sendiri, jangan khawatir, tapi Anda nggak akan pernah bisa bikin Windows. Kita bisa bikin Android, kita bisa bikin Linux, tapi kita nggak pernah bisa bikin Windows. Caranya kita download aja ini. TAR-nya kita download. Kalau nggak salah tadi malam kuliah saya download, nggak sengaja. Masih gua simpen apa kagak nih? A, B, C, D, E.
Ini dia. Nih. Nih downloadannya. Coba kita buka ya. LS Linux. Ini dia. Ini filenya. Kita pura-puranya mau ngompil sistem operasi, mau bikin sistem operasi. Ini pura-pura ya, pura-pura. Nggak akan saya selesaiin, soalnya biasanya buat bikin saya butuh waktu semalam. Ini gede filenya. Kita akan coba praktekkan buat bikin sistem operasi sendiri. Saya akan masuk ke Ono Center Wiki. Terus masuk kernel. Turun ke bawah. Compile kernel, ini compile kernel. Oke. Untuk compile kernel saya harus install dulu beberapa aplikasi tambahan. Ini ada libcurse, fakeroot, wget dan segala macam saya harus ambil. Ini saya ambil dulu. Klik kanan copy sudo su. Oke, saya install dulu di sini. Oke, dia nginstall aplikasi yang dibutuhin buat ngompile, ada compiler segala macam. Yes. Udah. Oke. Oke. Terus kita kadang-kadang perlu nginstall kernel package. Kernel package adalah paket program yang bisa kita pakai buat ngompile kernel. Kalau diperluin bisa diinstall juga. Tapi enggak semua versi membutuhkan. Kernel Linux sendiri besarnya sekitar 100 lebih megabyte. Khusus yang file yang ini dalam kondisi di encrypt ya, di compress pakai tar. Oke. Okay. Coba kita lihat makhluk yang ini ls min clear dulu layar. Saya gedein dikit biar lebih enak lihatnya. ls min lh Linux. Kelihatan saya besarnya 131 megabyte. Oke. Okay. Ini bukan Linux yang tadi, yang versi yang saya pakai kan Linux versi 5, Linux terakhir versi 8. Ini saya pakai Linux versi 6.3 supaya sama-sama yang ada di sini aja sih. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ini kita masuk ke, kalau kebiasaan saya kalau lagi mau ngompile kernel, saya biasanya taruhnya di user source. Oke, ini saya buang dulu, kalau ada folder Linux di sini saya buang. Oke. Jadi sekarang saya masuk user source, tidak ada folder Linux-nya. Ini kelihatan sudah ada kernel yang saya pakai 65 ada di situ, header-header filenya buat ngompile. Sekarang saya akan masuk ke yang ini. Ini adalah buat ngedownload dari internet kernelnya yang 100 mega itu tadi malam waktu ngasih kuliah keklik. Jadi kedownload akhirnya. Jadi ya udah 100 mega ada, ya udah saya sekarang saya akan copy-in itu move home ono linux download linux masukin ke sini. Jadi saya punya file linux 63 tar.xz di dalam folder user/source. Oke. Sekarang saya akan buka source code-nya pakai tar xjf linux ini masukin ke user source. Ini saya buka ke dalam user source. Paste. Ini kalau dibuka source code-nya linux sekitar 1 giga lebih. Source code kayak tadi ya bahasa assembler. Ini source code-nya Linux 1 giga lebih. Ini lagi dibuka. Oke, udah kebuka semuanya. Sekarang saya akan bikin supaya folder Linux 63 dimasukin bisa dibaca sebagai user source Linux juga. Saya buka paste. Oke, udah. Sekarang saya misal dalam Linux ini adalah source code-nya Linux. Dalam source code Linux itu ada beberapa, waduh hard disk saya tinggal 300-an mega. Soalnya ini hard disknya cuma 250 mega, giga. Ini pakai SSD 250 giga kekurangan. Di sini ada beberapa folder
di sini kernel benernya yang Veldor yang kernel ini itu kernel aslinya. Di sini dia punya buat multimedia, buat network, dia punya buat security, buat virtualisasi, buat driver, buat macam-macam ada di situ. Kita masuk misalnya driver, drivers. Ini ada driver macam-macam, ada driver buat apa memori, memory stick, buat apa nih? Oh, banyak lah driver-drivernya ya. Siap semua. Saya masuk ke dalam kernelnya langsung. Ini kernelnya dia. Bahasa yang dipakai bahasa apa ini? Hah? Bahasa C. Kita bisa lihat source code-nya. More, misalnya signal.c, ini source code-nya, bahasa C. Oke. Jangan khawatir, Anda nggak akan pernah bisa lihat ini di Windows. Windows nggak ada ini. Hanya ada di Linux doang, kayak ginian. Jadi kita bisa lihat source code di Linux. Misalnya saya lihat user.c, nah, kelihatan. Oke, udah. Jadi kita bisa lihat source code-nya langsung. Bisa dirubah, bisa dibikin nggak jalan, ya bisa, gampang banget. Oke, bikin kacau ya, tambahin titik koma di mana, atau tambahin satu huruf apa di mana, ya kacau langsung dah. Oke, nah udah dapet yang ini, kita akan coba ngompil sistem operasi. Kebawahin. Cara ngompil pertama kali adalah, ini saya ngopi konfigurasi nih. Konfigurasi sistem operasi yang saya pakai sekarang, saya copyin dalam .config di kernel yang baru. Kita lihat dulu isi .config yang ini kayak gimana. More.config. Nggak ada file .config-nya. Saya akan nyolong file .config-nya dari kernel yang lama. Saya copyin. Oke. Jadi saya udah punya .config. Coba kita lihat .config ini adalah konfigurasi kernelnya Ono yang dipakai di sistem operasi ini. Kita bisa lihat konfigurasinya, macam-macam bisa kita lihat. Nah, kita bisa konfigurasi sistem operasi. Nih, kita bisa konfigurasi sistem operasi. Caranya masuk ke sini, make menu config, kita akan konfigurasi sistem operasi. Nih, konfigurasi caranya gini doang. Nih, beres. Kita bisa ngatur. Bentar. Ini ignore dulu ya. Contoh. Tapi nanti kalau jadi, waktu bikin sistem OS-nya Android, mau bikin sistem operasinya Linux, mau bikin sistem operasinya OpenWRT, apa segala macam, kayak gini cara konfigurasinya. Persis kayak gini semua. Karena kernelnya sama. Gitu ya. Misal, kita mau supaya sistem operasi kita bisa ngomong make FAT32. Kita cari aja di sini FAT32 ada kagak nih? Ntar cari FAT32 nih. Ada DOS, FAT, XFAT, anti file system. Kita bisa contrengin ini semua supaya dia support buat FAT32 buat Windows. Oke. Saya cuman bikin yang blow on aja. Di bagian general setup kita bisa tambahin local version. Kita bisa tambahin di sini misalnya tambahin local version, kita bisa nanti kalau kita ketik ini kernel buatan Ono Wepurbo. Gitu ya. Jadi kita ngasih tahu ini kernel buatan siapa gitu. Kalau mau lebih elegan, kasih aja Ono Wepurbo kernel gitu, boleh aja. Kernel, keren kan? Jadi kita tahu yang bikin siapa gitu. Oke, udah. Save. Config-nya di rewrite, terus kita exit. Oke, kalau kernelnya dikompil, udah gitu diinstall. Kita bisa lihat di sini min R. Nah, ini kan kalau enggak min A. Nah, ini kan tulisannya kan gini nih. Kayak gini nih ya. Ini Ubuntu SMP ini segala macam nanti bisa ditambahin Ono Wepurbo kernel. Keluar di sini nanti, keluar di situnya. Oke. Okay. Nah,
sampai titik ini kita baru sampai konfigurasinya, terus kita bisa clean. Ini saya clean, tapi saya nggak bisa ngompil nih. Oh, make KPKG belum diinstall karena dia Java. Terus sekarang tinggal masuk ini, contohnya kalau mau masuk lokal setting, terus kita make all. Ini nggak akan saya kerjain nih make all-nya. Kalau make all dikerjain, soalnya butuh waktu kita sekitar semalam lah kira-kira. Udah selesai make all, make install. Make install dia ke install, terus kita harus update grupnya supaya nanti dalam grup waktu dia booting kita bisa milih mau pakai kernel yang mana. Udah gitu beres, jadi kernel yang paling baru masuk. Kira-kira gitu aja sih bikin Linux-nya. Sekarang sudah jam 11.51. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, aman? Ini teknik ngajar cepet banget, parah. OS? Bentuknya binary sih, coba lihat. Iya, binary. Locate kernel. Ups, kekencengan. Oke. Adanya di ini nih. etc more kernel image conf simlink itu mah. Bentar, cari dulu. Karena install. Jadi ini folder yang ini, user lib module tuh driver-drivernya ditaruh di sini semua. Bentuknya binary. Nanti tulisannya extensinya .ko kernel object namanya. Kernelnya sendiri ini dalam-dalam sini nih, ko-ko semua nih. Yang ko-ko itu kernelnya. Dan dia ngasih tahu dia pakai arsitekturnya apa. Ini x86 64 bit yang dipakai arsitekturnya dia. Nah, ini bentuknya ko-ko kayak gini nih. KO, 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 banyak. Jadi modulnya banyak dalam kernel tuh, banyak banget modul. Modulnya akan di call pada saat nanti kalau dia butuh akan di call. Kira-kira kayak gitu. Jadi nggak, bukan satu file gede, nggak. Bentuknya banyak dan kesebar di dalam ini, folder ini. Jadi masuknya ke dalam folder-folder kayak ginian sih. Gitu. Bentuknya KO. Tapi kalau kita lihat binary itu. Binary semua. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Aman? Ini mungkin saya akan loncat. Nggak akan saya ajarin dulu yang urusan sistem operasi, cara bikin driver segala macam. Nggak akan saya kasih. Loncat saya minggu depan. Kalau kita masuk lagi, saya akan langsung masuk ke Arduino. Supaya bisa langsung praktek aja dah. Kalau teori doang memales, langsung praktek. Oke, ada pertanyaan? Aman? Terima kasih, sampai ketemu. Mohon maaf lahir batin dulu ya. Nggak akan ketemu lagi ya?